Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Jayden Osterwolde fokus pada mimpi membela timnas Belanda, tunda tawaran naturalisasi Indonesia dan Suriname. Mengungkap gaji dan perjalanan karir Justin Hubner, bintang baru timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jayden Osterwolde fokus pada mimpi membela timnas Belanda, tunda tawaran naturalisasi Indonesia dan Suriname. Jayden Osterwolde, pemain sepak bola berdarah campuran Indonesia dan Belanda, saat ini menjadi sorotan dunia sepak bola. Pemain muda yang berposisi sebagai bek kiri ini berkarier di salah satu liga terbaik dunia, Serie A, Italia. Dalam sebuah wawancara terbaru, ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Namun, pemain kelahiran Belanda ini memutuskan untuk tetap mengejar mimpi yang telah ia impikan sejak kecil, yaitu bermain untuk timnas Belanda yang dikenal dengan sebutan Oranye. Keputusannya ini tidak hanya menunjukkan keyakinannya dalam mengejar ambisi, tetapi juga cara pandangnya yang matang terhadap karir jangka panjangnya. Tawaran dari Indonesia dan Suriname. Tidak hanya Indonesia, Jayden Osterwolde juga mengaku mendapatkan tawaran serupa dari Suriname, negara yang memiliki sejarah hubungan dekat dengan Belanda. Meski demikian, ia belum memberikan jawaban pasti kepada kedua negara tersebut. Jayden memilih untuk menunda keputusan besar ini karena prioritas utamanya saat ini adalah fokus membela timnas Belanda. Mereka, PSSI, bertanya padaku. Tim Suriname juga bertanya kepada saya. Tapi aku tetap menundanya. Saya tidak pernah mengatakan tidak, tapi itu belum menjadi masalah. Aku pilih Orange saja. Itulah tujuan saya, ungkap Jayden dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa impiannya untuk mencapai level tertinggi sepak bola bersama timnas Belanda adalah motivasi utama dalam perjalanannya selama ini. Baginya, keputusan seperti ini tidak bisa diambil dengan terburu-buru, melainkan harus melalui pertimbangan yang matang. Mimpi besar, membela Oranye. Jayden Osterwolde telah menjadikan timnas Belanda sebagai tujuan utamanya sejak ia mulai bermain sepak bola. Bermain untuk Oranye adalah puncak pencapaian yang ia kejar dengan kerja keras dan dedikasi. Baginya, mimpi ini bukan hanya sebuah ambisi, tetapi juga alasan utama mengapa ia mencintai sepak bola. Untuk itulah Anda bermain sepak bola. Itu mimpi. Saya tidak terburu-buru. Saya harus melakukan beberapa langkah untuk mencapainya. Jika waktunya tepat, saya akan berada di sana, tambahnya. Keluarga dan dukungan untuk saudara-saudaranya. Jayden Osterwolde tidak hanya dikenal karena bakatnya di lapangan, tetapi juga karena hubungan eratnya dengan keluarganya. Ia memiliki dua saudara, Tijani dan Eliano Reijders, yang juga berkarier di dunia sepak bola. Seperti Jayden, keduanya memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga mereka. Namun, pilihan karir mereka di level internasional berbeda. Tijani Reijders memutuskan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Eliano Reijders memilih untuk membela timnas Indonesia. Jayden dengan bangga mendukung keputusan saudara-saudaranya, meskipun mereka memiliki tujuan yang berbeda. Baginya, hubungan keluarga dan saling mendukung adalah hal yang utama. Tentu, Tijani, aku, dan Eliano tentu saja. Kami bertiga. Kami masih sangat muda. Setiap hari di fan dari Zwolle ke Twente. Tentu saja itu adalah impian kami. Berada di Orange bersama kami bertiga. Itulah tujuan kami. Ungkap Jayden mengenang masa kecilnya bersama saudara-saudaranya. Ia juga menegaskan bahwa keputusan Eliano untuk membela timnas Indonesia adalah sesuatu yang membuatnya bangga. Meskipun mereka mengejar jalan yang berbeda dalam karir internasional mereka. Keputusan jangka panjang untuk karir yang lebih baik. Keputusan Jayden untuk menunda tawaran dari Indonesia dan Suriname menunjukkan kematangan dan visinya terhadap masa depan karirnya. Di usianya yang masih muda, Jayden memiliki banyak peluang untuk terus berkembang, baik di level klub maupun tim nasional. Bermain di Serie A memberikan pengalaman penting bagi Jayden, baik secara teknis maupun mental. Ia memahami bahwa setiap langkah yang diambil saat ini akan memengaruhi peluangnya di masa depan. Oleh karena itu, ia memilih untuk fokus pada mimpinya membela timnas Belanda, sambil tetap membuka kemungkinan lain jika situasi berubah. Peluang di masa depan.
Meski saat ini Jayden berkomitmen untuk fokus pada timnas Belanda, dunia sepak bola penuh dengan kejutan. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat ia akan mempertimbangkan tawaran dari negara lain, termasuk Indonesia. Keputusan pemain untuk memilih tim nasional seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peluang bermain, perkembangan karir, hingga kedekatan emosional dengan negara tersebut. Sebagai pemain muda dengan karir yang masih panjang, Jayden memiliki fleksibilitas untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya di masa depan. Kesimpulan, talenta yang menjanjikan. Jayden Osterwolde adalah salah satu talenta muda yang menjanjikan di dunia sepak bola internasional. Keputusannya untuk tetap fokus pada timnas Belanda adalah bukti bahwa ia memiliki tujuan yang jelas dalam karirnya. Bermain di Serie A memberikan pengalaman dan eksposur yang sangat berharga bagi perkembangannya sebagai pemain. Meski memilih untuk menunda tawaran naturalisasi dari Indonesia dan Suriname, dukungannya terhadap saudara-saudaranya menunjukkan bahwa Jayden tetap menjaga hubungan erat dengan akar budayanya, termasuk Indonesia. Perjalanan karir Jayden adalah contoh nyata bahwa mencapai mimpi besar membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan keputusan yang tepat. Meski terkadang harus menunda beberapa peluang, fokus pada tujuan utama adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dunia sepak bola mungkin akan menyaksikan lebih banyak kejutan dari Jayden Osterwolde di masa depan. Mengungkap gaji dan perjalanan karir Justin Hubner, bintang baru timnas Indonesia. Justin Hubner, pemain sepak bola berdarah Indonesia-Belanda, menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Pemain yang lahir di Den Bosch, Belanda, pada 14 September 2003 ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 6 Desember 2023. Sejak itu, ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari skuad Garuda. Hubner memulai perjalanan sepak bolanya dari level akar rumput. Ia menimba ilmu sepak bola pertama kali di VV TGG dan Willem II, sebelum bergabung dengan Akademi Brabant United Youth. Pada 2017, bakat Justin mulai menarik perhatian ketika ia bermain untuk Den Bosch Youth. Kecemerlangan permainannya membuat Wolverhampton Wanderers tertarik untuk merekrutnya pada 2020. Di klub Liga Inggris tersebut, Justin bergabung dengan tim U21 dan terus menunjukkan performa yang memukau. Bahkan, ia kerap dibandingkan dengan Sergio Ramos, legenda sepak bola asal Spanyol, berkat gaya bermainnya yang lugas, tegas, dan kepemimpinan yang kuat di lapangan. Pada musim 2023-2024, Justin sempat masuk ke daftar skuad utama Wolverhampton di laga-laga Premier League. Meski begitu, ia belum mendapatkan kesempatan untuk bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak, Justin Hubner kemudian dipinjamkan ke klub J-League, Cerezo Osaka, selama semusim. Di Jepang, Justin terus mengasah kemampuannya, sebelum akhirnya kembali ke Wolverhampton Wanderers pada akhir masa pinjaman. Gaji dan nilai pasar Justin Hubner. Sebagai pemain muda berbakat, gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers U21 terbilang mengesankan. Dilansir dari Salary Sports, ia menerima £1.100 per pekan atau sekitar 22 juta rupiah. Dalam setahun, pendapatannya mencapai £57.200, setara dengan 1,16 miliar rupiah. Selain itu, menurut data dari Transfermarkt, nilai pasaran Justin Hubner saat ini mencapai 6,08 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu aset berharga baik untuk klub maupun timnas Indonesia. Berkat gaya bermainnya yang keras, disiplin, dan tanpa kompromi, Justin Hubner mendapatkan julukan preman dari para supporter timnas Indonesia. Julukan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian dan semangat juangnya di lapangan. Sebagai bek tengah, ia kerap tampil dominan dan sulit ditembus lawan, menjadikannya salah satu andalan lini pertahanan timnas Indonesia. Salah satu hal yang membuat Justin Hubner menonjol adalah kemampuan kepemimpinannya. Selama bermain di Wolverhampton U21, ia bahkan sempat dipercaya sebagai kapten tim. Kepemimpinan ini tidak lepas dari pengaruh idolanya, Sergio Ramos, yang juga dikenal sebagai pemimpin tangguh di Real Madrid dan timnas Spanyol. Justin seringkali menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya di lapangan. Ia tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk tim. Dengan mentalitas seperti ini, Justin diharapkan dapat membawa pengaruh positif ke timnas Indonesia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.